Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat-sahabat, salam PKP Satu Malaysia. Okey, bertemu lagi dalam channel saya untuk review speaker-speaker daripada Hafkat Japan lah. Okey guys, untuk hari ni kita review untuk center speaker model Alpine. Okey. Okey, kita review dia punya body dulu. Oh, ni pun boleh tahan berat center speaker Alpine ni. Tapi kalau tengok daripada luaran macam UFO pun ada juga bentuk macam UFO sikit bentuk dia. Okey, ni tapak dia, tapak besi . Ada dua skru bawah ni. Ni double side tape dan letak dekat bahagian atas cover air vent tu lah. Okey. Okey, model Alpine center speaker ni adalah model saya dekatlah sikit. Model dia adalah model DLB 100R. Okey, model Alpine center speaker. Okey, yang model ni adalah model 2-way. Dia punya maksimum watt dia ni, ataupun peak power dia tu yang menarik sikit kat sini 150 watt. Ini dah macam speaker pintu punya watt dah ni. Dia punya RMS dia adalah 30 watt. Okay, made in China dan designed by Alpine Japan lah. Okay, dia punya watt memang dah macam speaker pintu lah. Agak besar dan boleh tahan berat. Okay, ni bahagian body dia lah. Dekat sini sebenarnya dia ada tag Alpine lah, tapi dah hilang lah kan. Ini yang saya cakap tadi, bahagian tapak bawah ni. Okey. Dia ada skru dua sini, tapi saya dah buka lah sebab nak tengok dia punya tag dia ni. Kan? Tak nampak. Okey guys, tanpa buang masa, kita terus review dia punya sound lah. Tapi untuk model ni saya tak perlu main lagu-lagu yang terlalu slow lah, sebab model 2-way memang untuk treble ataupun suara tu ni mana boleh bawa lah, tak ada masalah kalau 2-way ni. Okey, kita dengar. Okey, jom layan guys, dandut guys. Sampai di sini je untuk review center speaker Alpine model baru sebut dah lupa model DLB 100R. Okey, 150 watt untuk maximum power dan RMS 30 watt. Rata memang sedap lah center speaker ni sebab dia model 2-way. Dia punya bass pun boleh dengar macam speaker pintu tau, sebab watt dia besar. Okay guys, bertemu lagi dalam next video yang mana baru jumpa channel saya ni. Jangan lupa bantu tekan like, subscribe dan tekan loceng untuk dapat update-update video yang seterusnya guys.
Semoga video ni bermanfaat. Yang selalu komen, yang selalu tengok channel saya, yang support, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.